Alah mbak, wah repot banyu neh mangan. Tak dulu ekspresine genti. Jenengan YouTube ya mas, lah kok. Jenengan aku lebih. Jenengan lebih nih YouTube. Poten. Tak sotengnya ini mau kok dulu. Kita lebih koordinasi. Video ini miring apa tegar? Barang, apik miring sih. Juga yang YouTube sobek. Mas ya. Masuk angin mas jaringan. Oke, saya ingin. Oh, Mbak Ani. Sampai kayak gini lagi. Oh, abang kayak gini gitu. Sampai abang kayak gini gitu. Masuk angin lagi. Kendali masalah. Apa harus tenggorok tidak penak deh. Kerok lu asin itu seperti mas, efek. Belum satu kerok. Tak sih tentang. Patroli hari ini kita awali dari Jawa Timur. Sedang kasus pembunuhan seorang mahasiswi Akademi Perawatan berakhir. Jenengan kok yoga yoga aku isya. Apa? Ngembang jambu. Ngembang jambu ni kenapa mas? Ngembang jambu. Ya ini ki setunggal. Oh, oh. Kalih. Kula ngenteni 37 tahun Mas. Lho, mila ta? Nggih, lek ngenteni. Sik kacek kalih tahun kalih lho. Nggih. Lek tiga gangsal. Oh. Lek ngenteni 37 tahun ya. Jenengan caringe bulik kula to. Anu, sekolah. Sinten asalnya? Wit. Terdakwa kasus pembunuhan anak. Asalnya gawe ringan. Wit Diani. Wong putih niku to? Nggih. Kambret daleme. Nggih. Wong nggih. Walah. Niku Mbak Yuni jenengan. Bulik. Bule ulo. Bule niku berarti Mbak Yuni ibu, adik ibu. Nggih. Nggih niku sarangan kula, Mbak Wit niku. Nggondang. Nggih. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ngajeng ringan daleme. Oh, nggih. Boten ngajeng ringan. Padang saran tak niki. Wo. Sebagai penipu dan pembohong. Lambung iki. Lambung iki napa? Kene pisan. Wes ngene iki mek tunggu dino Mas Bayu. Pembunuhan terhadap mahasiswi Akbar Lina Indiani yang jasadnya dibuang tanpa busana di kawasan pergudangan Setlok Rangkah ya Allah. Iya dong. Desember 2019 lalu. Dari hasil penelusuran pihak kepolisian mengungkap tersangka pembunuhan adalah teman korban sendiri bernama Marna Julia Eman Ratu. Pembunuhan berlatar belakang emosi pelaku terhadap korban. Usai membunuh, pelaku bahkan hendak membakar jasad korban untuk menghilangkan jejak. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Masuk angin mas jeneng. Kau wedu. Masuk angin cak jeneng buat tentang wedu. Keju. Dan juga bujuk lo nih mas. Tas opnam bujuk lo nih. Dua hari kepungkur. Mergo masuk angin. Oke pak? Oke. Tabu di pusat mas. Klinik Tudan. Masih muncul ya mas. Lambung akhirnya. Lambung nanti mas, ngerti ini mas. Kucu-kucu nak selamat. Lambung nanti, nanti masuk angin kan bisa benten. Aduh, santai mas. Eh, ini malah kuat ibu, ini biar tau. Orang, malah kuih ngempet, gak kenal izin lah, aku kenal ya. Kuwi kuat kempel mas. Tapi kan jujur brebes aku tak mikiran. Lah aku bengok kayak koi. Badak. Ngomong kayak badak. Terjunnya kayak tunggak mas, Pak Agus. Tunggak apa tunggak?